Shalom bagi kita semuanya. Parhalado mengucapkan selamat memasuki malam Passion untuk seluruh jemaat. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti acara kebaktian malam Passion yang pertama HKBP Resort Kebayoran Baru dengan tema Pemberitaan tentang salib adalah kekuatan Allah. Marilah kita memulai acara kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayat 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa pada kasihnya yang aman mendukung anaknya, tiada terpri yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Lihatlah awal dan akhir dari iman kita di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita yang menderita sengsara sampai disalibkan menggantikan mahkota sukacitanya dan yang tidak menganggapnya sebagai hal yang memalukan hingga Dia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Ingatlah akan Dia yang menanggung perlawanan di hadapan Allah dari orang-orang berdosa, supaya roh yang ada pada kita tetap kuat dan tidak putus asa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami yang lemah ini. Engkau sendiri tahu betapa kuatnya musuh kami, sehingga kami kalah dan tidak berdaya. Sebab itu kami memohon kepada-Mu, kuatkanlah kami dan berikanlah kami kemenangan mengalahkan musuh kami di dalam penderitaan anak-Mu yang Kau kasihi, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Benar dan adil hukumnya dan ramalan bang kuasanya, mahkotanya kekal.
puji penebus, penolong yang kudus. Kapuramu lapangkanlah hati, jadi rumahnya, lambaikan daun di tanganmu, menyongsong Raja Agungmu, Sang Juru Selamat telah dekat. Membawa hidup dan berkat, terpuji penebus, pendamai yang Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Sayangnya, sorak-sorai dan seruan mereka hanya berlaku pada saat itu saja. Mereka segera melupakan dan mengabaikan kehadiran Yesus ketika dia disalibkan. Mereka tidak tahu bahwa firman Tuhan yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria telah terjadi dalam peristiwa itu. Kalau mereka hanya sesaat saja mengeluh-elukan Yesus sebagai Raja, apakah kita akan seperti itu juga? Apakah sampai saat ini kita masih tidak tahu tujuan kita berseru dan memuliakan Dia? Indahnya saatnya Bapakku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Nasihat Yesus tentang doa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Apa yang kamu minta dan berdoa,
berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap orang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Waktu itu murid-murid telah melihat sendiri kuasa Yesus yang mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Mereka juga diajar untuk memiliki iman yang teguh kepada Allah di dalam doa. Maka Yesus menjamin akan menjawab doa mereka. Sungguh tidak dapat disangkal, kita telah menerima begitu banyak berkat yang diberikan Tuhan sebagai jawaban doa-doa kita. Sayangnya kita masih sering lupa untuk bersyukur kepada Dia. Bahkan kita masih sulit untuk mengampuni kesalahan sesama manusia. Kuasa-Mu dan nama-Mulah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi di senggam, mestilah busuk dipendam, supaya tumbuh dan segar dipanen.
mana surya memekar berbuahlah tuayan pun besar. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di Bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Demikianlah, masih banyak orang yang tidak dapat percaya pada kuasa Yesus yang ajaib. Sebaliknya, mereka terus berusaha menyangkal kuasa Yesus itu dan membenci Yesus. Benar, sampai saat ini pun banyak orang yang terus meragukan kuasa Yesus di dalam hidup mereka. Namun, bila kita yang percaya, hendaklah kuasa Yesus yang selalu hadir dalam hidup kita itu tetap menjadi kekuatan dan penghiburan kita untuk menghadapi apapun yang terjadi pada saat ini. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Firman kesaksian Roh, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Ya Tuhan Allah, kami datang ke hadapan-Mu memohon kiranya damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal itu menyertai hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Selamat malam, selamat menyongsong, menjalani Minggu Pasion pada minggu belakang ini, terutama menyongsong Jumat Agung dan nantinya Paskah pada hari Minggu mendatang. Firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada malam Pasion yang pertama ini tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18.
1 Korintus 1 ayat 18 demikian dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dalam bahasa Batak Toba kita bisa bandingkan, ai haotodo hata nataringotu silangi dirohani akan nalau mago alai hagogoni debatadui dihita nadapotan haluaon. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, zaman dahulu orang-orang Yunani, terutama orang-orang Yunani kuno, pernah membagi makhluk yang ada di dunia ini dengan dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama disebut kelompok manusia dan kelompok yang kedua disebut kelompok bukan manusia. Jadi sederhana aja untuk membedakan isi dunia ini. Nah, disebut kelompok manusia karena manusia memiliki akal budi dan juga memiliki perasaan, memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kreativitas dan berbagai hal yang tentunya jauh lebih tinggi daripada kelompok yang kedua. Nah, kelompok yang kedua tentu jauh lebih rendah. Mereka ini tidak memiliki akal budi, tidak memiliki perasaan, apalagi pengetahuan. Ya, termasuk dalam kelompok ini binatang. Binatang nggak punya akal budi, juga pohon-pohonan. Jadi kalau saya angkat ini buku, nah buku ini bukan manusia, maka dia termasuk kelompok yang kedua. Semua benda mati, benda hidup, asalkan ya bukan manusia, masuk kelompok yang kedua. Sederhana. Jadi hati-hati bagi kita, meskipun manusia, kalau tidak memiliki kategori keberadaan sebagai manusia tadi, memiliki akal budi, perasaan dan lain sebagainya, walaupun bentuk kita lengkap seperti manusia, jangan-jangan kita masuk kelompok yang kedua, bukan manusia. Nah, itu yang membedakannya. Nah, ternyata bukan cuma orang-orang Yunani kuno yang membagi manusia atau bahkan makhluk hidup itu atas dua kelompok. Bahkan selanjutnya dalam dunia perjanjian lama, bahkan dunia perjanjian baru, manusia itu sendiri dibagi atas dua kelompok. Kalau bagi orang Yunani, manusia yang dibagi dua kelompok ini, satu manusia yang berhikmat, yang kedua manusia yang tidak berhikmat atau manusia bodoh. Sementara kalau bagi umat perjanjian lama maupun perjanjian baru, manusia itu dibagi dua, yaitu umat Allah dan bukan umat Allah. Nah, itu sederhana juga, hampir sama. Ciri-ciri orang berhikmat, dia bisa memahami apa yang dilakukannya lalu apa yang mau dicapainya. Dan tentunya orang berhikmat juga tahu kapan menguasai diri, kapan juga untuk melampiaskan emosinya dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk manusia kelompok kedua, orang bodoh, ya semua itu tidak masuk dalam hitungan. Contoh misalnya, sudah tahu ada bahaya di depan mata, kalau orang berhikmat tentu akan menghindar. Tapi kalau orang bodoh atau orang yang tidak berpengalaman, ya langsung didatangi, akhirnya juga kena celaka. Itu yang dikatakan oleh kitab Amsal. Sementara itu dalam masyarakat Yahudi, umat Allah disebut kelompok yang pertama karena percaya kepada Allah, dan itu menandakan kemuliaannya, yang membedakan sekaligus juga dengan kelompok lain yang bukan umat Allah. Biasanya orang Yahudi mengatakan kelompok yang bukan umat Allah ini adalah bangsa-bangsa kafir. Nah, itu di sini juga ada semacam itu. Di agama tertentu juga masih ada
seperti itu. Ada ya umat Tuhan, ada bangsa kafir. Nah, ternyata perbedaan itu juga masih ditemukan, terutama dalam zaman Rasul Paulus. Bagi jemaat di Korintus ada perbedaan yang mencolok dalam hal ini, terutama dalam pemahaman tentang salib. Dikatakan di sini dalam ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi kembali terbagi dua, ada satu kelompok yang menganggap pemberitaan tentang salib itu adalah kebodohan, yaitu mereka yang akan binasa. Ada kelompok yang lain yang juga melihat atau menilai, memahami pemberitaan salib itu adalah kekuatan Allah. Mereka disebut bagi kita yang diselamatkan. Inilah kelompok yang kedua. Nah, mari kita lihat satu-satu. Siapa ini kelompok mereka yang akan binasa? Umumnya para teolog, para penafsir mengenal, memahami mereka ini dari bangsa Yunani. Mereka juga ya ada yang ikut menjadi Kristen pada waktu itu. Namun karena asal-usul mereka dari bangsa Yunani, sehingga mereka juga mudah diragukan, mudah dibuat disesatkan, terutama oleh para filsuf yang ada di Yunani. Kenapa menurut mereka salib itu adalah suatu kebodohan? Karena bagi masyarakat Yunani pada waktu itu, dan umumnya bagi bangsa Roma, orang yang mati di kayu salib adalah penjahat. Lalu yang kedua, bagi mereka tidak mungkin Allah yang dipercaya, bahkan termasuk oleh orang-orang Kristen, mengerti atau mengambil rupa sebagai manusia lalu pasrah begitu saja menerima kematian di kayu salib. Apalagi menurut mereka Allah itu ya Allah, tidak mungkin kelaparan, tidak mungkin kesusahan, tidak mungkin sakit, apalagi sekarang Allah yang mati di kayu salib, Allah yang terlebih dahulu merasakan penderitaan, siksa, dan sengsara. Itu bukan Allah. Jadi kalau ada orang yang menceritakan, memberitakan tentang semua itu, maka orang-orang Yunani, para filsuf ini menganggap bodoh. Namanya Allah, kok mau membodohi diri mati di kayu salib? Lalu ada orang yang juga mau membodohi diri menceritakan tentang semuanya itu. Jadi sekali lagi, para filsuf Yunani yang memang lebih cenderung mengandalkan akal budi, logika, tidak akan percaya terhadap pemberitaan ini. Sekali lagi, mereka menganggap ini suatu kebodohan. Nah, juga seperti itu bagi bangsa Yahudi. Kalau kita tahu, ternyata salib itu bagi bangsa Yahudi, orang yang mati disalibkan atau yang digantung, menurut kitab Ulangan, itu terkutuk. Kenapa mereka sebut orang yang mati di kayu salib itu terkutuk? Karena posisi orang yang mati di kayu salib, ya di sini ada salib kita, itu tergantung, tidak diterima oleh sorga, yaitu langit, dan juga ditolak oleh bumi. Makanya mati tergantung, itu terkutuk, karena tidak jelas statusnya, siapa orang yang mati itu. Jadi itulah yang membuat orang Yahudi tidak percaya juga. Bisa-bisanya Mesias yang mereka nanti-nantikan, seorang raja yang diurapi oleh Tuhan, seorang raja yang penuh kuasa, berakhir dengan kematian di kayu salib. Itu juga menurut mereka suatu kebodohan.
Sehingga sampai sekarang bahkan, bukan cuma orang Yahudi, banyak juga orang-orang dari bangsa-bangsa dan berbagai agama tidak akan percaya Yesus yang disalibkan itu adalah Tuhan Allah semesta alam. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, agar mereka melihat walaupun yang dianggap bodoh, kebodohan oleh dunia ini, ternyata bagi orang percaya, bagi kita yang diselamatkan, justru itu adalah kekuatan Allah. Bagaimana memahami ini? Ya, karena memang sumber iman, percaya para pengikut Yesus, orang Kristen itu adalah peristiwa matinya Yesus di kayu salib. Dan itu adalah kekuatan Allah untuk menyatakan kasihnya, pengampunannya, dan juga tentunya penyelamatannya bagi umat yang dikasihinya. Kekuatan Allah juga bagi orang percaya, orang yang diselamatkan, untuk tetap percaya bahwa peristiwa itu bukanlah peristiwa yang biasa saja seperti kematian seorang penjahat pada zaman itu, tetapi itu adalah peristiwa yang luar biasa. Maka itu Rasul Paulus juga menasihati orang-orang atau jemaat di Korintus untuk menyatukan hati, menyatukan pikiran pada iman terhadap salib ini untuk menjadi kekuatan Allah bagi mereka. Sehingga kalau kita sehati sepikir beriman tentang salib ini sebagai kekuatan Allah, maka apa yang menjadi ancaman di jemaat Korintus pada waktu itu, yaitu perpecahan, ya terpecah belah karena terjadi perbedaan-perbedaan pengikut. Ada yang mengatakan bahwa Apolos itu lebih baik daripada yang lain, juga pengikut Petrus, Kefas, pengikut Paulus, bahkan juga ada yang mendirikan partai sendiri, yaitu pengikut Kristus katanya, supaya mereka menganggap diri mereka lebih benar daripada kelompok-kelompok lain. Maka kalau mereka semua menyatukan hati, pikiran, beriman kepada salib yang satu itu sebagai kekuatan Allah, tidak mungkin mereka akan terpecah-pecah. Tidak mungkin ada pertikaian di antara jemaat yang ada di Korintus. Bahkan juga tidak mungkin mereka mudah sekali disesatkan atau dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang terjadi pada masa itu, terutama yang berasal daripada filsuf-filsuf Yunani tadi yang menganggap salib itu adalah kebodohan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, memang salib bukan sekedar lambang dari penderitaan Yesus, tetapi salib juga adalah lambang dari iman percaya kita. Maka sering juga kita dengar, kita lihat bahwa di dalam salib itu atau melihat salib itu, kita sering juga diajar terdapat hukum kasih, kan, yang ya menjorok ke atas, itu disebut kasih kepada Allah, yang mendatar itu disebut kasih kepada sesama. Jadi melihat salib bukan sekedar melihat penderitaan, bukan sekedar melihat kematian, tetapi juga mengingatkan kita pada hukum Tuhan yang utama dan yang terutama itu tadi. Jadi salib bukan sekedar hiasan di telinga, ya ibu-ibu atau adik-adik, ya anak gadis seringkali itu pakai anting-anting salib, bukan sekedar hiasan, atau juga menjadi mata kalung, atau juga bahkan gambar tempel stiker di mobil-mobil, atau bahkan juga ya ditempelkan di dinding di rumah-rumah. Bukan. Kita menghadirkan simbol-simbol itu semua untuk terus mengingatkan kita bahwa Yesus menderita untuk kita, mati di kayu salib, dan pada salib itu kita diingatkan untuk melakukan hukum Tuhan, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama sama
seperti mengasihi diri kita sendiri. Karena itu kita gak usah malu kalau memang kita punya salib, apalagi salib dalam hidup kita, salib yang harus kita pikul. Salib itu mungkin berbeda-beda menurut pergumulan hidup kita. Ada orang yang salibnya adalah anaknya sendiri, karena anaknya memiliki kekurangan, sehingga dia harus pikul salib, menanggung malu, menanggung derita, menanggung susah akibat keberadaan anaknya itu. Ada juga salibnya adalah sang istri atau sang suami yang sudah sakit-sakitan. Ada juga salibnya berupa ya pergumulan ekonomi yang belakangan ini semakin sulit. Itu semua salib yang harus kita pikul bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ternyata, ingat sekali lagi, menurut ajaran Rasul Paulus, salib walaupun berat, ternyata di situ kita memperoleh kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, yang terus memelihara iman kita, yang terus memelihara hidup kita. Karena itu jangan ragu, jangan takut, pikulah salib untuk terus melihat betapa Tuhan menyertai kita. Sebab Tuhan juga berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Rahmani dan Rahimi, panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia, sungguh kami bersyukur karena Engkau membukakan kepada kami rahasia ilahi di balik peristiwa salib ribuan tahun yang silam. Jikalau salib pada zaman itu, bahkan sampai pada zaman sekarang, bagi orang-orang yang tidak percaya adalah suatu kebodohan, tetapi dengan kuasamu, dengan rahmatmu, kami boleh melihat ternyata di balik peristiwa salib ada kekuatan Allah yang menyatakan kasihnya yang begitu besar kepada kami dalam penebusan dosa kami, dalam penyertaan hidup kami, sehingga kami beroleh kelepasan, pembebasan dari dosa, dan tentunya juga memperoleh janji-janji akan kehidupan yang kekal yang telah Engkau sediakan bagi kami. Selain itu, ada juga salib yang harus kami pikul setiap hari, terutama sebagai orang-orang beriman di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan di tengah-tengah negeri kami tercinta ini. Biarlah salib yang kami pikul, baik itu melalui pergumulan hidup keluarga demi keluarga, pergumulan hidup pribadi lepas pribadi, pergumulan hidup gereja kami masing-masing, boleh kami pikul dengan sukacita seberapapun beratnya, karena di dalamnya kami percaya kami boleh beroleh kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang memelihara kehidupan kami itu. Bapa di sorga, dalam kesempatan ini juga kami mau menyerahkan doa-doa syafaat kami, terutama bagi kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Karena kami tahu sampai saat ini para pemimpin bangsa, pemimpin negara kami juga, Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta dengan Menteri dan para staf jajarannya terus bergumul memperjuangkan hidup kami, bangsa Indonesia, memerangi virus COVID-19. Ya Bapa di surga, semua telah mereka lakukan, bahkan juga memberikan kebijakan, aturan bagi kami untuk hidup atau bahkan beraktivitas di rumah kami masing-masing. Biarlah apa yang mereka lakukan itu membuat virus COVID-19 ini segera berlalu, segera hilang ya Bapa, di waktu-waktu yang dekat ini. Biarlah Engkau juga mengajar kami sebagai warga negara dan warga gereja untuk taat pada setiap aturan yang telah dibuat, yang telah diperintahkan oleh pemerintah kami, supaya kami juga boleh menikmati hasil yang terbaik dari kebijakan pemerintah tersebut. Bapa di surga, ajar kami untuk bersabar, tekun berdoa, dan terus beraktivitas dan lebih produktif lagi meskipun kami bekerja di rumah kami masing-masing, meskipun kami beribadah
di rumah kami masing-masing, meskipun kami berdoa, membaca Alkitab, bersekutu bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing. Sebab kami percaya bagi Tuhan apapun itu bisa Engkau pakai, meskipun di rumah, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk pemimpin gereja kami, terutama gerejamu HKBP, baik itu Eporus, Sekjen, juga ketiga kadep kepala departemen, agar mereka sebagai pemimpin-pemimpin gereja juga dapat mengayomi, membimbing kami semua gereja demi gereja yang bernaung di bawah gerejamu HKBP, melakukan segala aktivitas sehati sepikir, juga dalam beribadah di tengah-tengah jemaatmu. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, jauhkan mereka dari segala mara bahaya. Biarlah damai sejahtera Kristus terus menyertai mereka, sehingga kami pun juga turut merasakan kepemimpinan mereka yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami. Secara khusus juga di tengah-tengah resort Kebayoran ini, yang dipimpin oleh pendeta resort, Pendeta Timbul Sitanggang MTH, bersama dengan pendeta-pendeta lainnya yang Engkau tempatkan di resort Kebayoran ini. Ajari mereka ya Bapa sebagai pemimpin-pemimpin yang bijaksana, yang mengarahkan setiap umatmu di resort Kebayoran ini untuk bertindak, berperilaku dengan taat dan patuh pada firman Tuhan, takut akan Tuhan, dan tentunya mengutamakan kesatuan di tengah-tengah jemaat. Jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari perselisihan, sehingga baik majelis jemaatmu maupun seluruh jemaatmu sehati sepikir memuji serta memuliakan nama Tuhan, terutama juga melalui pelaksanaan setiap program-program gerejamu. Bapa di surga, kalaupun sampai saat ini masih ada di antara jemaatmu yang berbaring sakit, terutama karena dampak atau juga infeksi virus COVID-19, agar Engkau segera hibur keluarga demi keluarga, kuatkan hati dan pikiran mereka, segera nyatakan kuasamu dalam proses pengobatan, meskipun mereka di karantina ataupun di isolasi. Bapa di surga, padamu juga kami serahkan sampai saat ini keluarga Bapak Pendeta kami almarhum, yaitu Ibu Nyonya Inang Pendeta Siregar Borusiahan, beserta dengan anak-anak yang Engkau karuniakan kepada mereka, agar mereka tabah dalam duka cita mendalam, supaya mereka kuat dan bisa melihat kehendak Tuhan di balik semua peristiwa ini. Ajar kami semua juga terus mendoakan mereka ya Bapa, supaya mereka jangan jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam keputusasaan. Biarlah masa depan mereka Engkau siapkan lebih baik lagi, bahkan semakin baik. Begitu pula kami semua yang juga masih berada di dalam duka cita, agar Engkau hiburkan kami, kuatkan kami dengan iman yang daripada Tuhan, boleh menyongsong hari esok lebih baik lagi. Kami serahkan anak-anak kami ya Bapa, terutama ketika mereka belajar di rumah, meskipun tidak ada lagi ujian nasional, mereka masih terus bergumul memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di surga, semuanya kami serahkan padamu, karena kami percaya Engkau beserta dengan kami, Engkau peduli terhadap kami, dan biarlah kami juga percaya segala sesuatu terjadi hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 339 sambil mengumpulkan persembahan. Majulaskan Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Rajamu sendiri
itulah iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbelah. Alam mau tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Kemuliaannya disaksikan.
sujud menyembah, tinggikan namamu, oh. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, oh. Allahku dahsyat berkuasa di seluruh bumi. 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 Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mama, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu.